memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, warga perumahan Randu Indah Residence mengadakan serangkaian acara untuk turut berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan. Serangkaian acara dimulai sejak malam 17 Agustus hingga hari Minggu kemarin, yakni dimulai dari malam tirakatan, jalan santai yang dilanjutkan beraneka ragam perlombaan dan diakhiri dengan lomba panjat pinang. Acara tersebut diikuti oleh seluruh warga perumahan Randu Indah Residence, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Supriyadi, Ketua Paguyuban Warga Perumahan Randu Indah Residence, mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, semua warga perumahan dapat menjaga kekompakan serta kerukunan antar warga, sehingga terjalin keharmonisan. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dimulai pada malam 17, yaitu malam tirakatan yang sudah diadakan di perumahan Randu, dan selanjutnya diadakan pada hari ini mulai dari pagi tadi, jalan santai yang diikuti oleh semua warga perumahan Randu Indah Residen, dan dilanjutkan dengan lomba-lomba bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang semuanya sudah terlaksana dengan sukses. Dan yang terakhir pada siang dan sore hari ini, yaitu pucang atau yang sering disebut lorotan atau panjat-panjat pinang yang diikuti oleh dua tim, yang mana tim itu terdiri dari semua bapak-bapak warga perumahan Randu Indah Residen. Satu timnya terdiri dari 8 orang. Sementara itu, lomba panjat pinang yang diadakan hari Minggu yang dimulai sejak jam 1 hingga jam 5 sore, bambu pohon pinang terpaksa dirobohkan karena peserta lomba tidak berhasil mencapai puncak pohon pinang. Di akhir acara dilakukan pembagian hadiah kepada para peserta lomba yang mendapat juara 1, 2, dan 3. Dian Utar Aji, Simpang 5 TV, melaporkan.